Baik pemirsa, sahabat, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channelnya UJM PWD PAM. Semoga saja kali ini dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara merawat pohon buah tin yang sedang berbuah. Pohon buah tin harus terkena sinar matahari dari pagi sampai terbenamnya sinar matahari. Dan juga penyiraman bisa dilakukan 1 hari atau 2 hari sekali. Dan juga pemupukan secara rutin 1 minggu sekali. Bisa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia. Sahabat yang baru saja bergabung, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar channel ini lebih maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload video yang terbaru. Bila bermanfaat, silahkan like, share, and comment. Sahabat, ada hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah pengurangan daun-daun yang sudah tua agar nutrisi bisa tersalurkan langsung ke buahnya, agar supaya buah-buah yang dihasilkan bisa maksimal, tidak rontok sebelum matang, lebih besar, dan juga rasanya pun lebih manis.
Baik sahabat, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan juga apabila ada kata-kata dan cara kami yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sahabat, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya, like, share, and comment.